Amerika Serikat akan mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina. Rusia akan menyiapkan misil antar benua. Ya, Rusia merilis pemasangan rudal balistik antar benua Yars di wilayah Kaluga. Usai Amerika Serikat berencana mengirimkan sistem Patriot ke Ukraina pada Rabu 14 Desember. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video yang berisi instalasi rudal tersebut menjelang hari pasukan strategis. Dalam video itu, pasukan Moskow tampak memasukkan Yars ke dalam peluncur di wilayah Kaluga. Rudal balistik antar benua dari jenis Yars dimasukkan ke dalam peluncur Silo dalam formasi rudal Kozelski di wilayah Kaluga. Demikian pernyataan Kemenhan Rusia seperti yang dikutip oleh CNN. Ya, Komandan Formasi Rudal Kozelski, Alexei Sokolov, membeberkan tujuan operasi tersebut. Ya, kemudian berujar, Ibu Pertiwi akan menerima sampel senjata misil nuklir yang lain yang akan memungkinkan kami untuk menyelesaikan tugas apapun di tingkat strategis. Ya, pemasangan rudal antar benua Rusia muncul usai Amerika Serikat dilaporkan tengah menyelesaikan proposal mengirimkan bantuan ke Ukraina berupa sistem pertahanan Patriot. Proposal bantuan itu diajukan Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Amerika Serikat dan harus mendapatkan pengesahan dari Lloyd Austin sebagai Menteri Pertahanan. Menurut tiga pejabat Washington, usai mengantongi persetujuan Austin, proposal itu diajukan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Setelah mendapatkan pengesahan dari Biden, Patriot dilaporkan bakal segera dikirimkan dalam beberapa hari mendatang. Patriot dianggap sebagai salah satu sistem udara yang paling canggih dan mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, serta beberapa pesawat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Terancam Rusia, anggaran NATO melonjak lebih dari seperempat. Ya, negara-negara anggota NATO sepakat meningkatkan anggaran aliansi untuk tahun 2023 sebesar lebih dari 25 persen. Blok militer mengumumkan peningkatan itu pada Rabu 14 Desember 2022. Aliansi pimpinan Amerika Serikat membenarkan langkah tersebut dengan mengacu pada konflik yang sedang berlangsung antara Moskow dan juga Kiev. Keputusan itu dimotivasi kerusakan lingkungan keamanan yang disebabkan krisis Ukraina, menurut pernyataan blok militer tersebut, saya sangat menyebut baik kesepakatan anggaran sipil militer NATO untuk tahun 2023, kata Sekjen NATO Jens Stoltenberg. Dia menegaskan hanya Amerika Utara dan Eropa yang bekerja sama dalam NATO yang kuat, yang dapat menjaga satu miliar orang kita aman di dunia yang lebih berbahaya. Anggaran sipil telah ditetapkan menjadi 370,8 juta euro atau 396,1 juta US dollar, sedangkan pengeluaran militer ditetapkan mencapai 1,96 miliar euro. Angka tersebut merupakan peningkatan tajam dibandingkan tahun 2022, masing-masing naik 27,8 persen dan 25,8 persen. Anggaran itu mewakili pengeluaran organisasi itu sendiri dengan bagian sipil yang mencakup dana untuk personel, biaya operasional, dan juga pengeluaran program markas besar NATO dan juga staf internasionalnya. Dan di informasi selanjutnya, Kapal perang Iran perbalukan militer Amerika di Teluk Persia. Di Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGCN kembali melakukan aksi pencegatan terhadap kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Navy. Informasi ini baru terkuak setelah insiden terjadi pada pekan lalu. Dilansir dari fifa militer dari Tasnim News, kapal perang terbaru militer Iran memotong jarul pelayaran dua kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk Persia pada Senin 5 Desember 2022 lalu. Aksi kapal perang Iran ini dilakukan untuk mencegah pergerakan kapal. Perang Amerika yang akan memasuki Teluk Persia ternyata kapal perang yang menggagalkan upaya armada militer Amerika Serikat adalah yang terbaru di jajaran alat utama sistem persenjataan atau alutsista Republik Islam Iran. Kapal perang terbaru militer tersebut diberi nama yang berasal dari mendiang martir pasukan elit Iran Habib Rohi, kemudian Angkatan Laut Irgc Laksamana Muda alireza Reza Tangsiri, ia mengungkapkan kemampuan alutsista terbarunya Habib Rohi. Membawa senjata mematikan sebagai andalan utamanya, Tang Siri mengatakan rudal yang dibawa kapal ini mampu menjangkau sasaran sejauh 300 km. Kemampuan itulah yang membuat kapal ini berhasil membuat gentar kapal perang Amerika dan memilih angkat kaki dari Teluk Persia. Rudal kapal angkatan laut baru punya jangkauan 300 km, kapal peluncur rudal yang baru mencegah dua kapal perang Amerika, memasuki Teluk Persia, dan memerintahkan mereka untuk mengidentifikasi diri, kata Tang Siri. Lebih lanjut, Tangsiri menegaskan Amerika akan terus menerima tamparan keras dari Iran selama mendatangkan ancaman bagi kedaulatan negeri mula. Amerika Serikat akan terus menerima tamparan di wajah mereka dari Iran selama mereka mempertahankan sifat arogan dan kejam mereka, kata Tangsiri.